Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang ngebahas hal-hal yang kekinian. Oke guys, kali ini spesial banget ya, gue bikin video reaction untuk berbagai penyanyi wanita dari Malaysia ya. Kali ini gue bakalan nonton video dari Zaiton Sameon bertajuk Menaruh Harapan. Jadi video ini adalah penampilan di tahun 2020 ya. So, gue udah pernah bikin video reaction untuk Zaiton Sameon, itu udah lama banget waktu beliau tampil di juara AJL berapa ya? Satu atau juara AJL 2 kalau nggak salah. Jadi kalian cek aja di playlist Malaysian Reaction dan tinggal cari AJL gitu, nanti bakalan nemu penampilan dari beliau gitu ya. Udah lama banget soalnya. Jadi kita lihat penampilan Zaiton Sameon di era sekarang ya. Apakah suaranya sudah berubah? I don't know. So, let's find out. Here we go. Perjalanan ini lembah dan lurah ku lewati, ketenangan yang ku cari belum ku temui. Ku menghimpun doa bertahun, mencari pepohon yang rimbun. Ini penampilan yang sangat bikin haru gitu ya, karena di penampilan ini ada bagian dari menggalang dana bantuan gitu ya untuk beliau gitu, dan semoga aja beliau diberikan kesehatan ya. Bertemu dahan yang rapuh, dapat ku berteduh. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri, hadapi hidup ini. Susah senang diriku, tak bertempat mengadu. Seperti burung cepat tahan sayang, di hati kecil ku menaruh harapan. Oke, gue agak inget pas udah dengar bagian chorusnya ya. Lagu ini sebenarnya punya musik yang sangat sedap gitu ya, musiknya gitu sangat menyenangkan, tapi sebenarnya lirik lagunya itu sedih gitu ya. Selagi hidup belum sudah, aku akan terus melangkah. Beliau terlihat sangat sederhana dan bersahaja ya. Kalau gue nggak salah ingat ya, dulu pas gue pernah bikin video reaction untuk beliau itu banyak yang komentar juga kalau kisah hidup beliau itu sangat menyedihkan gitu ya. Dan gue agak lupa sih sebenarnya kisahnya seperti apa gitu. Jadi kalau kalian tahu bisa tinggalin komentar kalian aja di bawah ya.
Dulu aku sendiri, kini masih sendiri. Hadapi hidup ini. Sebenarnya bagian ini tuh musiknya tuh susah sedap gitu ya. Ya, itu adalah penampilan yang sangat sederhana tapi sangat bikin terharu, menyentuh gitu ya, karena di sini sepertinya beliau membutuhkan bantuan dari kalian gitu ya pada saat itu. Mungkin sampai saat ini juga masih membutuhkan saluran bantuan dari kalian. Jadi, kalau kalian ada kelebihan rezeki, jangan lupa untuk sedikit memberikan rezeki kalian kepada beliau gitu ya. Dan apapun yang terjadi kepada beliau, gue turut prihatin ya. Semoga beliau diberikan kekuatan dan kesehatan selalu untuk menjalani hari-harinya ya. Amin. Oke guys, jadi segitu aja video reactionnya. Kalau kalian pengen cerita tentang lagu ini, bisa tinggalin komentar kalian aja di bawah. Klik like-nya kalau kalian suka sama video reaction ini, dan di subscribe ya. Gue mau pamit dulu. Thanks for watching, and I will see you in the next video. Bye-bye.